Assalamualaikum teman-teman, kita akan melihat proses menguliti kambing ya teman-teman. Dari nol. Dari nol. Buat pembelajaran untuk kalian semua. Begini ya. Ini di sini aja di pinggir, jangan di sini. Kalau di sini urat kena, bisa putus uratnya. Tidak, seperti jadi itu. Di sini aja. Dikit aja ini bukan. Kita dorongin aja. Ya tarik dikit. Pisaunya pelan-pelan aja, takut kena tangan juga. Kasih ruangan untuk bisa ini menyobek ini seperti ini ya, bersih ya. Ini sama di pinggir juga, jaga usah di sininya. Di sini kena urat putus nih, uratnya urat ini. Buat menggantungin ya. Kalau untuk pakai tali sih nggak apa-apa juga, karena kita pakai gancu ya. Kalau pakai tali nggak apa-apa putus. Nggak apa-apa. Karena tali di sini gantung, karena nggak gantung dengan urat. Jangan lupa di atas pisaunya ya teman-teman. Seperti ini. Pelan. Pisaunya tetap bisa ke depan, bisa ke belakang. Pisaunya bisa ngadep ke sini, bisa gini. Bisa gini, bisa gitu juga. Kalau gini bahaya nggak bahaya, karena bahayanya ke perutan bocor. Kalau gini ya sama kita nyantai aja. Kita beresin dulu dari atas nih, dagingnya kita di ini dulu, lalu sini sampai ke bawah. Orang kalau ini dari sini bisa. Dari kaki bisa? Bisa, karena di sini langsung buat, juga bisa. Langsung juga bisa, karena ini untuk pembelajaran dari sini aja. Karena saya udah biasa tanpa begini, jadi seperti ini ya. Kalau untuk belajar dari sini. Nah, jadi bersih. Nah, seperti ini. Pisau keluar ya, gak usah ke dalam. Kalau lagi soalnya kalau gini gak bisa. Gak bisa. Pelan. Sama juga yang tadi. Nah tadi kan saya di sini tadi, makanya sekarang sini saya langsung. Oh, langsung bisa tuh. Langsung. Nah langsung ya. Karena ada di menit-menit pertama. Yes. Pakai tenaga ya untuk robek kulit. Kalau tanpa tenaga kita nah ini kira. Nah. Ya, ya ini orang yang ribet nih kalau belum tahu ya, biar gampang aja. Sini kita masukin ke depan tapi lurus ya. Lurus. Gak usah menyon ke daging. Biasa ke sini, lurus aja ke sini. Nah. Lurus ya biar gampang aja. Tuh tarik. Pelan aja biar si dagingnya nggak robek. Pelan aja karena ini udah putus semua, jadi biar sama di sini. Caranya gimana biar ini terlepas seperti ini, nggak gini gitu ya. Kita masukin aja pisau ngadepinnya ke bawah, pisaunya ngadepinnya ke bawah. Oh. Pisaunya ngadepinnya ke bawah ya. Ini kasih yang mau aja nih. Oh. Kita menghadapnya ke bawah, jangan ke atas ya. Lalu ini tariknya apa? Nah, ini udah
kepala nih. Ya kalau di, untuk di rumah ada yang di ini, cuma di cara kita di klet ya. Kalau ada yang butuh tuh, jadi kita nggak di dari klet. Jadi ini dicincang, jadi kita di. Pisau nggak usah ngadep ke kepala ya, tetap ke kulit. Karena kalau pisau ngadep ke kepala kena tulang, pisau ini bisa tumbul ya guys. Tapi nyantai, nggak bisa apa namanya. Gini aja, kalau gini kena gigi nih. Nih bahaya nih. Bahayanya bukan ke pisaunya. Kita pelan-pelan aja. Yes, mantap, bersih ya teman-teman. Sudah dapat informasinya. Terima kasih Bang Fuad atas ilmunya. Terima kasih.